tekan tombol subscribe, kemudian loncengnya agar channel ini maju berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Abi Umar. Pada kesempatan ini kita akan membahas kayak apa caranya membuat lampu mobil ala bus malam. Oke, ayo ikut saya. Nah, jadi kita akan merubah voltasenya. Voltase dari bola lampu standar. Di sini tertulis pada lampu beban, ini tertulis ada 12 volt lah. Jadi 12 volt lampu standar. Jadi di antara kedua arah, antara sin depan dan sin belakang, di antara keduanya harus ada yang 12 volt standar dan ada yang 10 volt kurang dari 12 volt. Nah, karena kekurangan tersebutlah yang membuat lampu tersebut menjadi kelipannya lebih cepat, kelap-kelipnya lebih cepat. Nah, kayak apa kelanjutannya? Ayo langsung aja kita bongkar. Pada tombol resting di atas. Thank you.
kalian paham aja. Jadi tinggal kalian melihat, sudah melihat, mencoba, insya Allah bisa. Tapi kalau yang masih hendak bertakon-takon, langsung aja tulis komentar di bawah. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.